Gimana caranya kamu bisa mendapatkan Alika yang cantik? Pada suatu hari terjadi kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Alika. Kemudian kita berdua jadi akrab. Coba ngomong Madura dong. Hei Sakti, tak iya. Tapi saya bukan jual sate, saya jual soto. Jadi teriaknya, toh soto raya. Dia sering datang ke tempat saya. Dia bantuin saya jualan. Alika bantuin jualan kamu. Gak percaya kan? Gak percaya. Saya juga gak percaya pertamanya. Kemudian saya juga jadi tahu kalau Alika tuh ternyata suka sama saya. Muka kamu jadi pacarku. Seru sekali cerita kamu, Baim. Kalau saya rasa itu kayak FTV-FTV yang ada di TV yang saya tonton, Im. Sayangnya kalau di FTV itu ceritanya kan happy ending. Teman-teman kamu ngira aku ini pengusaha muda yang kaya raya. Iya, aku nggak mungkin kan bilang sama mereka kalau kamu itu... Kalau kamu masih pacaran sama anak saya, dok, bahaya kamu.